Warga Jalan Bung, Lorong 4 Tamalan Rea Jaya, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, digegerkan penemuan mayat wanita dalam kontrakan Senin 7 Desember 2020 malam. Belum diketahui pasti identitas mayat wanita itu, dan hingga berita ini diturunkan, tim Inavis Polrestabes Makassar masih melakukan identifikasi. Pantauan di lokasi pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, jalan setapak menuju kontrakan itu dipadati warga. Dikutip dari Tribun Timur, kamar kontrakan tempat penemuan mayat itu dihuni oleh seorang perempuan berinisial DH. Untuk mengantisipasi kerumunan warga di tempat kejadian perkara, polisi dari sektor Taman Lanrea memasangi garis polisi. Tim Inavis Polrestabes Makassar saat ini melakukan proses identifikasi mayat. Belum diketahui pasti identitas mayat wanita yang sudah menimbulkan aroma kurang sedap itu. Ia dikabarkan tinggal seorang diri dalam kamar kontrakan. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.